kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue tuh pengen nyobain combo Gwyn ya, karena gue kayak juga udah lama banget ya gak pakai Gwyn, dan gue tuh bener-bener kangen banget pakai Gwyn. Jadi kayak I think this is the perfect timing for me to use Gwynevere. Ini Binus muncul mulu, itu kampus impian tapi gue gak bisa masuk. Tapi ini sebelum kita ke ininya, gue tuh pengen ngasih tau ke kalian dulu combo apa sih. Nih, jadi kalian lihat nih ya, pakai flame shot ya guys ya. Ya maksudnya gue sekalian practicing dulu karena gue udah lupa gimana. Oke guys, sumpah nih gue cut dulu. Tadi tuh soalnya gue ditelepon ya. Nah jadi gini caranya tuh ya. Nah kita loncat ke dia, Zilongnya dorong. Skill 2 langsung kalian loncat gitu guys ya. Tapi jujur ini kombonya need fast hand banget, karena kalau gak fast hand nanti musuhnya gak loncat guys. Nah kan kombonya tuh freak banget. Sumpah gue gak ngerti deh. Kita dorong. Aduh pokoknya harus kayak cepet banget lah. Ini aja tangan gue tuh kayak superly duper ngebut gitu ya. Lanjut sekali lagi. Nah ini kan dorongnya nyangkut ya gara-gara ada tembok gitu ya. Udah kita langsung cobain aja. Oke, kalian ada mau request skin gak? Mungkin gue kalau pakai Gwyn sering banget pakai skin yang legend gitu ya. Jadi gue tuh rada bosen, jadi gue pengen pakai Lady Kren deh. Anjay, ini dulu sebelum skin legend menyerang, ini adalah skin favorit gue ya. Jadi gue kangen banget, jujur li. We need a fighter, lu buta apa gimana, co? Ini gue XP, bangke. Nah, kan musuhnya Estes gini harusnya ya. It will make me easier to ini soalnya kan kalau musuhnya ada Estes tuh mereka tuh pada ngumpul ya. Jadi chance buat gua kena itu lebih besar karena musuhnya pada ngumpul gitu. Kena banyak lah ya. Okay, aduh. Ini by the way bener gak sih guys, nanti mapnya tuh bakal hilang, makanya gue kayak sering pakai gitu kan, kayak ya biar ada apa ya. Ntar dulu, ya Allah ini gue refleks menderita gak sih lawan Arlot cok. Sumpah kenapa gue harus lawan Arlot, gue pakai Gwyn cok. I mean iya gue gak bisa ngelawan hero-hero yang gue bahkan gak bisa ngelawannya pakai hero gue sendiri gitu, apalagi gue pakai Gwyn gitu ya. Aduh. Gue kira Franco-nya tuh mau bantuin gue di XP, maksudnya cuman mau ngambil level gitu. Ternyata dia cuman mau ngerusuh buff biru musuh ya. Aduh, sumpah ya Allah. Kayaknya gue gak bakal make kombonya ketika berhadapan dengan Arlot deh ya. Sumpah kan, kalian lihat, duh mati gue lawan Arlot begini, cok. Duh, tolong gue dong. Eh, gue di zoning, cok. Gue gak level 2, ya Allah, gue pengen nangis. Sumpah kenapa gue harus lawan Arlot? Arlotnya ngezoning lagi, cok. Sumpah, gue bener-bener enek banget. Gue gak bisa ngezoning dia, kenapa? Karena hero powernya menang dia, cok. Kenapa sih gue lawan Arlot? Gue tanya, nih kan, udah nih mah gue. Oh shit, udah deh, gue gak bisa lawan Arlot. Udah deh, ini challenge-nya gagal menurut gue. Karena kayak udah, ini gue tuh kalah hero power sama Arlot. Dan kayak lihat, bahkan ketika gue mati pun dia masih zoning gue, cok. Ya Allah, gue pengen nangis. Kenapa gue lawan Arlot dah? Udah lo, gue pakai aja nih. Biar gak tau juga gue. Aduh, gue harus kayak gimana nih gue, cok. Kenapa sih? Aneh banget sih. Kenapa gue lawan Arlot? Anjir, gak jelas. Udah deh, ini kombonya gue pakai kelayan aja tuh. Dia udah level 4, cowo. Astagfirullah, di zoning lagi nih gue nih. Bantuin gue dong. Gue gak bisa. Kalian harus tahu di rank aja, Arlot tuh selalu gue ban lah. Giliran gue pengen main yang begini-begini, malah ngelawan Arlot. Gak lucu banget, anjir. Sumpah deh, gue tuh harus selalu ban Arlot tau gak sih? Kalian kayak gue tuh setrauma itu sama Arlot dan kayak... Astagfirullah, ini pada udah pengen gua up dari tadi ultinya. Harusnya itu Arlotnya keloncat-loncat itu, guys. Arlot lagi. Bejir. Coba.
Udahlah. I'm so done. Gue udah kalah lawan Arlet pakai dibantu Saphir lagi. Udah. Ini challenge gagal bangsat. Gue udah capek banget. Udahlah, gue mau commit lah. Gue gak bisa lawan Arlet. Gak jadi guanya bangke. Ya Allahu Akbar, sumpah gue nangis banget. Anjir, lawan Arlet kenapa sih? Gue tuh kayak gak respect tau gak sih sama Arlet. Dia tuh di... gak jelas, udah gue gak bisa guin lagi. Sumpah bangsat banget, cok. Dorong aja lah dianya, cok. Coba kita kumpul. Ya, kok stuck? Kok stuck gue bisa hilang sih di Arlet? Kan itu stucknya harusnya kekumpul biar gue bisa ulti. Apa sih? Sumpah, tuker dong. Gue gak bisa, cok. Gue gak bisa, Leonard. Gue gak bisa, sumpah. Demi apapun, gak bisa. Gue gak bisa, sumpah. Tuh kalah hero power, anjir. Gak bisa gue, cok. Sumpah, gue gak bisa. Gak kelancang, loh. Nih. Nah, kan seenggaknya gue di atas tuh gue masih bisa lah ya, gue masih bisa gitu. Kan Nesty gue udah bilang kita suap, anjir. Sumpah, cok, ih aneh banget nih. Aduh, jancok, kenapa gue lawan Arlet? Kan jadi kacau nih challenge, bangsat. Ya udah sih, kalau ntar gagal kan tinggal diulang gitu ya. Maksudnya diulang gini gue tetap upload gitu ya. Kita coba sama ini gak sih? Kayak ini gue belum ada satu kali pun berhasil dari tadi. Soalnya tuh elah, kenapa sih gue tuh kalau ngelawan orang-orang begini mereka tuh selalu berakal. Lah, kok dia gak kedorong dah? Oh, lah bangsat. Sumpah, enggak jelas. Kontennya konten gagal dan ngefit gitu ya. Udah deh, gue capek melawan orang-orang yang punya akal ketika main gitu ya. Kayak yang gue lawan tuh berakal gitu ya kan. Udah, gue udah kayak, gue lihat gue aja udah gak mau lagi kan ke bawah. Kayak gue gak mau lagi ke lane gue, cowok. Gue udah trauma berat. Wih, menang Lesti-nya lawan ini. Genius gak sih? Mana musuhnya nih? Tadi itu challenge, apa ininya kombonya masih gagal, coy. Kayak gue kira gue udah ngedorong Saphir-nya, ternyata belum. Saphir. Tanzel loot-nya keras banget dan flame shot-nya lagi-lagi enggak kepake. Padahal gue ngerasa kayak gue udah ngetap. Ya Allah, masa lain kali gue challenge harus di rank sih, ya kan? Soalnya di rank tuh seenggaknya kita masih bisa nge-ban hero, coy. Mana sih? 7, 6, 5, 4. Ya Allah, sekali ke gue berhasil kombonya, sumpah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Gue udah ana. Cok, sekali aja gue berhasil, sumpah. Ih, kok kena slow apa lagi nih? Udah enek gua, enek lo nggak skill duanya aja nggak kena, boro-boro flameshot. Udah sumpah nih ini bener-bener ruin my day banget, jujur ya. Anjir lah bangsat, kenapa gua lawan Arlet, cok. Ini tuh masih puasa dan gua tuh kayak udah di maaf ya, gua nggak bisa juga bantuin lu Ranko, soalnya percuma Lancelot. Enggak, yang item tank itu ternyata Arlet, guys. Bukan Lancelot. Tapi kok hari ini gue kira tuh semua Lancelot tuh. Kan gak jelas ya kombonya, cowo. Gak ngerti, ini tuh kayak kombonya kalian harus pas hand dan kalian harus diarahi literally, like what the fuck. Udah, ini mah challenge feeder, anjir. Udah, gak jelas, anjir. Mianya wah. Lagi nunggu skill gue cooldown, coy. Tiba-tiba Mia yang udah mengeserepet begitu. 7, 6, 5, 4, 3. Ya Allah, lama banget. Ah,
Gue gak bisa. Gue mending nyoba Komo Kagura. Ah beneran anjir. Gue bisa kalau di custom, tapi ketika diterapkan langsung dan beneran literally satu kali pun gak ada yang berhasil coy kombonya coy. Dua, dua, satu. Coba kita pakai combo biasa aja. Nah begini maksudnya combo biasa tuh. Nah tanpa ada flameshot di antara kita maksud gue tuh gitu. Dan iya, we made it. Ya kan, combo biasa aja. Gue tuh kayak merasa gue tuh tidak terlahir dan tidak tertakdirkan untuk melakukan combo-combo freestyle yang ada banyak di TikTok, termasuk Kagura gitu ya. Gue tahu banyak banget dari kalian yang nge-request gue bikin konten Kagura yang gini deh. Kalau konten challenge begini menurut gue emang susah sih. Kalau misalnya kalian nontonnya dari satu video gue yang begini ya guys ya. I mean kalian tuh harus nonton maksudnya kan kayak udah berupa klip yang kalian berhasil dan jadi gitu maksud gue tuh ya. Kayak klip yang kalian tuh sakit. Klip kan astagfirullah estesnya flicker demi ngeslow gue bangke di luar angkasa cok. Harusnya ini tuh tadi tuh udah end, cuman karena gue meng... Bentar. Gak kena ya, Safira tadi ya. Safira tuh di story-nya sangat powerful gitu ya. Nah, menang nih. Wah, ini kita coba ya. Oke, tuh kan kayak gak ada flameshot tuh lah. Hidup gua aman-aman tentram. Astagfirullah, Safirnya jago banget, cok. Hero yang lemot kayak Safir itu aja dia tahu positioning yang bagus. Yang berarti ini musuhnya tuh berakal gitu ya. Gak bisa dengan gua yang mau bikin challenge. Mia, kurang ajar Mia, cok Mianya dari tadi hilang, tiba-tiba nongol gitu ya. Aduh, bangske. Tapi nggak apa-apa, en aja udah. Gue bakal remake konten ini dengan gue tuh pengen musuhnya tuh lebih tidak berakal. Astagfirullah. Udah. Nah, udah kalah cepet Mia majuin lagi semua tuh. Matiin Mia tuh. Gue udah mati selusin anjir. Nice. En. Oh ya pasti N sih, tanpa gue minta juga. Ya N, nice, ya. Don't worry guys, I will make a remake content ya. Cuman kayak, actually, gue tuh lagi hektik-hektiknya belakangan ini. Gue lagi sibuk gitu ya, jadi kayak gue tuh bikin konten seadanya. Dan gue bakal bikin lagi nanti remake-nya yang benar. Pokoknya kayak gue ngerasa kayak ya udahlah, walaupun kontennya gagal, ya udah gitu. Kalian tonton aja kegagalan gue gitu ya kan. Iya, hayu. Thank you for watching guys, follow gue coklat ya kan. See you in my next video guys. Bye-bye.